Baby bus. Pusat perawatan hewan. Selamat datang di pusat perawatan hewan. Aku Kiki, sukarelawan untuk perlindungan hewan. Ayo kita bantu para binatang yang terlantar. Ayo berangkat. Ayo cari dan selamatkan hewan terlantar. Jangan menelantarkan atau menindas hewan peliharaanmu. Hewan terlantar telah terlihat di dua area ini. Ayo kita selamatkan mereka. Ikuti tandanya dan kamu akan menemukan hewan yang terlantar. Oh, tidak. Bebek itu terjebak di dalam genangan berlumpur. Ayo kita buat jembatan dengan tangga untuk mengeluarkannya. Ayo kita cari hewan berikutnya. Anak anjing itu tertimpa di bawah batu bata. Ayo cepat pindahkan batu bata itu dan selamatkan anak anjing yang malang. Anak anjing ini terluka. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Hewan kecil membutuhkan perawatan. Ayo bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan kita. Miu Miu, tolong bantu aku untuk memeriksanya. Kamu dapat mengandalkanku. Rumah mana yang akan ditinggali oleh hewan? Ayo kita pilihkan untuk mereka. Mereka terlihat kesakitan. Ayo kita obati mereka. Kepala bebek terjebak di dalam kaleng. Ayo kita potong dan buka kaleng itu. Tubuhnya juga penuh dengan sampah. Bebek itu terlihat sangat kotor. Ayo kita mandikan dia. Oh, tidak. Kakinya juga terluka. Ayo kita oleskan salep pada kakinya. Bagus! Bebek ini sudah bersih dan sehat sekarang. Pemeriksaan sudah selesai. Dia sudah pulih. Ayo beri dia makan.
siap untuk diadopsi. Imut sekali, apa aku bisa mengadopsinya? Tentu saja, ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Rumah ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini. Ayo kita lihat bagaimana kita bisa membantu hewan lain. Salah satu kaki anak anjing ini terluka. Ayo kita periksa. Oh, tidak. Kaki anak anjing ini retak. Jangan khawatir. Ayo kita obati dia. Bagus sekali, anak anjing ini bisa berjalan lagi. Pemeriksaan sudah selesai, dia sudah sangat sehat sekarang. Ayo beri dia makan. Menakjubkan, dia sudah siap untuk diadopsi. Imut sekali, apa aku bisa mengadopsinya? Tentu saja, ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Hebat, kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia dengan baik. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Rumah ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini. Ayo cari dan selamatkan hewan terlantar. Adopsi hewan peliharaan daripada membelinya. Hewan terlantar telah terlihat di dua area ini. Ayo kita selamatkan mereka. Ikuti tandanya dan kamu akan menemukan hewan yang terlantar. Di
mana kelinci itu? Ayo kita mencarinya di semak-semak. Oh, tidak. Kelinci ini terkena pitam panas. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Ayo kita cari hewan berikutnya. Burung nuri itu ada di atas sana. Ayo kita naik dan selamatkan dia. Burung nuri itu masih menunggu kita. Kita harus cepat. Burung nuri ini terluka. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Hewan kecil membutuhkan perawatan. Ayo bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan kita. Miu Miu, aku akan menyerahkan hewan-hewan kecil ini kepadamu. Tidak masalah. Ayo kita pilih rumah kecil yang cantik untuk para hewan. Mereka terlihat kesakitan. Ayo kita obati mereka. Kelinci ini terkena pitam panas. Panel pendingin akan membantu mendinginkan kelinci ini. Letakkan handuk basah di atas kepala kelinci dan dia akan merasa jauh lebih baik. Ayo letakkan handuk basah di atas kepalanya. Ayo beri dia minum air. Bagus! Kelinci itu melompat lagi dan dia sangat menggemaskan. Pemeriksaan sudah selesai. Dia sudah sangat sehat sekarang. Ayo beri dia makan. Menakjubkan, dia sudah siap untuk diadopsi. Wah, menggemaskan sekali. Apa aku bisa mengadopsinya? Tentu saja, ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Selamat, kamu sudah menjadi pemiliknya. Tolong rawat dia dengan baik. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Rumah ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini.